Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamal anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an. Maka kita dianjurkan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an adalah salah satu pokok amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ketika di bulan Ramadan. Para salafus saleh, mereka menyibukkan dirinya pada saat bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian sahabat Utsman bin Affan, beliau mengkhatamkan setiap harinya selama bulan Ramadan. Kemudian juga Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril setiap hari diperdengarkan bacaannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada salah satu imam, yaitu Imam Az-Zuhri. Beliau yang biasanya mengisi majlis hadis, majlis ilmu setiap harinya. Ketika di bulan Ramadan, beliau tutup dengan sengaja, beliau ingin fokuskan dalam kesehariannya untuk membaca Al-Quran. Inilah gambaran para orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita juga menjadi bagian orang yang cinta dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana banyak sekali keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Di antara keutamaan-keutamaan itu adalah ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Para pemirsa sahabat Sebi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan gambaran, ya, ada beberapa kebaikan, keutamaan yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Kebaikan yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Maka mereka yang membaca Al-Qur'an akan diturunkan ketenangan dalam hatinya. Betapa kita hidup di dunia ini adalah penuh dengan dinamika, tidak semuanya statis. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita riang, ada kalanya kita gelisah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Maka sungguh ketenangan ini menjadi sebuah kebutuhan. Maka dengan Al-Quran kita akan diberikan rasa hati yang tenang, mengalirnya kedamaian, ketentraman dalam hati kita, sehingga kita menjadi hati yang tenang, tentram dan damai. Kemudian keutamaan yang kedua adalah wa ghasyiyat humur rahmah. Maka mereka yang membaca Al-Qur'an itu akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini begitu dekat kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Bahkan rahmat Allah ini jauh lebih baik bagi mereka yang membaca Al-Qur'an daripada mereka menyibukkan diri mereka untuk mengumpulkan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa rahmatur rabbika khairum mimma yajma'un." Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, ya, misalnya dalam bentuk harta. Para pemirsa, sahabat CB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah wa khaffat humul malaikah. Maka mereka akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Ya. Para malaikat Allah akan mendekat, akan membersamai mereka bersama orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Bahkan ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Usaid bin Hudair. Suatu ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau melihat ke arah langit dan beliau melihat ada gumpalan asap. Asap ini memancarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian setelah kemudiannya beliau tidak melihatnya lagi karena hilang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bertanya kepada Usaid, "Wahai Usaid, tahukah kamu apakah itu?" Kemudian Usaid menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah para malaikat Allah yang dekat dengan kamu, yang ingin mendengarkan bacaan Qur'anmu. Seandainya engkau melanjutkan membaca Al-Qur'an, maka akan banyak orang melihat para malaikat-malaikat tersebut." Masya Allah. Maka para malaikat akan membersamai dan menaungi mereka bagi mereka yang membaca Al-Qur'an. Kemudian kebaikan dan keutamaan yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka Allah akan menyebut-nyebut nama mereka yang membaca Al-Qur'an di hadapan para makhluknya yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa gembiranya kita, betapa senangnya kita ketika ada orang yang kita kenal, ada orang yang kita hormati. Beliau menyebut-nyebut nama kita, beliau memuji nama kita di hadapan banyak orang. Tentu apalagi ketika Allah menyebut nama kita, Allah memuji nama kita di hadapan para makhluknya. Ini sebuah kebanggaan, ya, sebuah kegembiraan yang begitu besar. Bahkan ini adalah merupakan sebuah kemuliaan dan kedudukan ketika Allah sebutkan nama kita di hadapan para makhluknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang cinta dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini menjadi hidangan yang setiap saat, setiap waktu kita santap dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.